Saya nggak jahat kok, kita nggak jahat kok. Ya. Jadi teman-teman, tadi kita nanya sama warga sekitar dan ada toilet. Jadi kita mau giring bapaknya ke sana. Kita mandiin dulu di sana. Sebelum Pak Rahman melanjutkan perjalanannya, Pak Rahman dicek dulu kesehatannya ya. Ya. Nanti biar semuanya ketahuan apa yang dirasakan Pak Rahman semuanya. Jalan, antar aja ya. Pegang uang nggak? Jalan kaki Jakartanya mana? Hah? Deket. Deket. Ya udah tuh, inilah ganti baju lah ya. Enggak. Mau nggak? Ini berapa hari nggak mandi? Besok. Hah? Besok ganti besok. Besok mana bajunya? Nanti rumah kawan. Rumah kawan. Kawannya di mana? Siapa namanya? Ya, Gofur. Hah? Gofur. Gofur. Ya. Gofur apa? Muri Gunawan. Apa? Muri Gunawan. Gofur Kenangan? Gunawan. Oh, Gofur Gunawan. Ini jalannya dari mana, Bapak? Sini duduk dulu, santai lah. Sini duduk dulu, santai. Sini. Nah, Bapak jalan dari mana? Jalan dari mana ke mana? Ini duduk, duduk. Hah? Jakarta Tangerang? Jakarta Selatan, iya, Tangerang. Oh, Jakarta Selatan. Jadi kita menemukan Pak Rahman ya, siapa? Pak Rahman di jalan di kabupaten di sini nih, Kabupaten Tangerang. Dan Bapak katanya mau ke rumah temennya. Cuman temennya enggak tahu di mana nih. Ya udah gini aja. Nanti Bapak lanjut lagi ke rumah teman, tapi saya ada baju baru tuh, Pak. Ada baju baru, dipakai bajunya ya. Ya. Oke. Okay? Itu aja ya. Ya udah mau udah mandi belum? Mau mandi gak? Mandi dulu deh. Mandi ya? Mandi di sana. Enggak, jadi gini, aku ada baju baru. Nanti ada semua, ada sabun, semuanya segala macam. Jadi nanti setelah mandi Bapak pakai baju baru. Baru Bapak nanti ke rumah teman Bapak wangi. Gitu. Ini mah mohon maaf Bapak ya. Ini apa namanya? Agak gimana gitu wanginya. Ya, mau ya? Saya enggak jahat kok, kita enggak jahat kok. Ya? Mau ya? Sama-sama Bapak. Coba ini aku mau lihat, boleh gak itu dalamnya apa? Minuman aja. Coba aku, boleh gak lihat minuman apa sih? Aqua. Aqua, coba boleh ya. Dar! Minuman apa itu? Coba lihat dulu dong, kan aku belum lihat. Maaf ya, coba buka. Ah, maaf ya. Oh, air putih. Nanti kita beliin ya. Enggak, nanti kita beliin lagi yang baru ya. Jadi Bapak sekarang bersih dulu, ganti baju yang baru ya. Nanti baru nanti bawa minum kayak gini lagi yang baru ya. Oke. Okay? Baju saya. Ini. Sorry. Terus Bapak usianya berapa tahun? 18 tahun. Sama sama saya tuh. Hah? 18 tahun sama. Ya udah, sekarang kita nunggu bajunya dulu ya. Habis itu baru nanti. Tapi celana masih bagus ya. Celana masih bagus.
bajunya ya yang penting ya, ganti ya. Oke. Okay. Ya. Makan dulu kan, Pak? Enggak, udah. Ya udah. Itu nanti lagi diambilin bajunya ya. Kita ganti baju, mandi. Tapi ada ini ya, Bapak tunggu sini bentar ya, aku nyari kamar mandi ya. Ya. Yeah. Bentar jangan kemana-mana ya. Kita cari kamar mandi dulu teman-teman, yuk. Di mana ya bagus ya? Kita tanya sama orang. Jadi tadi kita nemuin Pak Rahman di jalan. Kita nanya-nanya ke sekitar orang-orang sekitar juga nggak ada kamar mandi. Jadi mungkin kita nanti seadanya aja gitu. Coba kita ditanya tukang warung, yuk tanya tukang warung. Bapak bentar ya Pak ya. Bentar ya. Jadi teman-teman, tadi kita nanya sama warga sekitar dan ada toilet. Jadi kita mau giring Bapaknya ke sana. Kita mandiin dulu di sana gitu, kita bersihin semuanya segala macam gitu. Yuk, kita coba yuk sana yuk. Tapi makanannya nggak mau dimakan. Pak, di sana ada kamar mandi. Kita sana yuk nih, peralatannya semua udah ada. Yuk. Coba yuk. 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 Oke, jadi teman-teman, tadi kita sudah membujuk Pak Rahman buat mandi. Tapi Pak Rahman katanya mandi sendiri aja katanya gitu. Ini simpang siur nih antara ODGJ atau orang telantar gitu. Tapi yang pasti dari pakaiannya sih kayaknya bisa di semi-semi ODGJ lah gitu. Cuman masih nyambung gitu omongannya. Sekarang aja mau mandi sendiri gitu. Sekarang kita tunggu dulu sampai selesai mandinya. Habis itu baru nanti pakai baju baru. Nanti kita beliin. Tadi kan bawa air minum nih. Tuh bawa air minum. Nanti kita beliin yang baru air minumnya. Kayaknya sih buat selama di perjalanan. Gitu. Kita tunggu Pak Rahman mandi ya. Udah selesai mandi dan sudah selesai semuanya. Seger gak Pak mandi Pak? Hah? Seger ya. Tapi baju kotornya gak mau dibuang nih, mau dicuci lagi ya. Ya udah. Terus nanti kemana rencananya? Hah? Ke rumah teman Pak. Di mana, siapa namanya? Di Bogor. Oke. Di mana? Oh, Jakarta Barat. Mau diantar gak? Gak mau diantar? Ya udah, kita gak bisa maksa kehendak Pak Rahman. Tapi yang pasti sebelum Pak Rahman melanjutkan perjalanannya, Pak Rahman dicek dulu kesehatannya ya. Ya, nanti biar semuanya ketahuan apa yang dirasakan Pak Rahman semuanya. Nanti dicek sama Bu Bidan ya. Oke? Ya udah. Boleh kamu checking-checking.
Gimana udah selesai tadi ya? Sudah. Gimana hitungnya? Apa si Bapak Rahman? Pak Rahman ya namanya ya? Gimana Pak Rahman? Ada keluhan enggak? Enggak sih. Enggak ada. Terus tekanan, gimana? Tekanan darahnya juga normal. Nah. Mungkin karena jalan-jalan kali ya. Oh gitu. Emang kalau jalan-jalan normal? Emang kalau jalan-jalan normal tekanannya? Terus maksudnya. Oh, gitu. Berarti Bang Ronald jalan-jalan aja nanti biar tekanan darahnya normal. Tapi semuanya aman ya? Ya untuk cek tekanan darahnya sih aman. Aman ya. Ya udah Pak Putra, Pak Putra. Saya ingat Pak Putra terus, teman-teman. Pak Rahman apa namanya? Terima kasih. Terus semoga sehat-sehat ya, Pak ya. Sehat ya, Pak. Sehat-sehat. Pokoknya udah dicek tadi semuanya. Semuanya normal, aman. Tapi enggak ada pusing kan? Enggak. Ada ngerasa sakit di badannya? Enggak. Ya udah. Oke. Sip, Pak Putra mau melanjutkan perjalanannya. Semoga sehat dan berkah ya, Pak ya. Oke. Siap. Mantap ya. Sampai selamat sampai tujuan pokoknya. Hati-hati pokoknya ya. Ya udah. Mungkin segitu saja teman-teman video di Vovi karena sekarang juga udah mau maghrib. Terima kasih juga buat Bidan Tica, Bu Bidan. Hey, sayang. Terima kasih sudah membantu kepada sesama yang di jalan. Oke, saya di Vovi dan Tica Deslin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.